Udah berapa lama nih gak ke Padang? Terakhir waktu kecil. Waduh, lama banget. Kalau kampungnya ya, kalau ke Padangnya ya belum lama. Kampungnya terakhir? Umur? Berapa tuh ya? Masih SD kalau masih kan ke saudara tuh? Masih ada gak saudara? Ada, alhamdulillah. Dari nyokap ya? Insya Allah kan ada opening butik di Padang. Jadi nanti kita mau mampir ke rumah gadangnya Oma. Udah pada masak-masak di sana. Masak apa namanya? Bikin rendang. Enak banget, guys. Karena masaknya tuh masih yang tradisional banget gitu loh. Kayu bakar. Kita jadi suami yang baik dulu, nganterin istri kemana? Ke kampungnya. Untung dia mintanya bukan lebaran, kan. Pusing kita kalau ke lebaran. Kenapa ke lebaran? Ya kan penuh ya, orang pada pulang kampung semua. Alhamdulillah, ini ada photoshoot, dan apa namanya mau visit cabang kita yang di sana gitu. Gue dulu pernah ke Padang, tapi ya dulu kan kerjanya beda, gue nyanyi, sekarang nganterin istri. Tapi sebelumnya lu pernah kampung mertua nggak? Nggak, belum. Baru ini? Karena Kia juga kayaknya selama nikah sama gue nggak pulang kampung sih. Paling mama ya yang suka ngajak ke mana, Solok. Insya Allah kita kan bakal ke Solok, kita lihat. Nah, katanya ada rumah gadang di sana segala macam. Dan tapi dari Solok itu gue udah nyobain rendangnya, itu rendangnya masya Allah enak banget. Dimasaknya pakai apa, kayu ya. Wah, itu sih masya Allah enak banget, jadi kayak lagi kenyang aja pasti makan juga gitu. Itu guys, nggak boleh. Tidak. Sharing. Kenapa nggak boleh? Sharing is caring. Yuk kita sharing yuk. Nggak mau. Abis ya. Kamu nggak boleh minta. Jorok. Oh, jorok. Jorok. Ada yang mau nggak kalau Pak? Jorok. Jorok. Apanya yang jorok? Makanya pakai tangan kanan. Yuk jalan yuk. Dadah. Bye. Kiss bye dulu Ukas ya. Dadah. Pakai sepatu dulu. Keren banget sepatunya Ukas ya. Wih, keren. Oke, keren. Bagus. Warnanya apa tuh? Baju ya? Udah. Oke ya. Yuk, sini Om. Let's go. Sorry, matanya kelihatan. Lucu, kasih lihat Abi. Lihat dong. Jo, lucu banget. Besok dia lagi benerin. Salah bos. Salah bos. Kasih gantungan kayak mami nih. Dadah. Bye-bye. Salim. Salim. Hati-hati di jalan. Lagi suaminya? Udah. Mau scam dulu. Mau war dulu. Salam dulu sama Om Ipa. Salam. Cisbam. Cuk. Hotspot.
di mana? Pulang kampung. Iya. Akhirnya selama bertahun-tahun gak pernah pulang kampung. Sekarang itu pulang kampung. Tapi kalau ke Padangnya enggak dong. Belum lama ada kerjaan. Belum lama banget. Aku ada waktu ada kerjaan, cuman belum enggak kecupak. Iya, iya. Nah, sekarang kita mau maksudnya bukan sekarang ya. Hari ini kita mau istirahat dulu di Padang Kota. Dan besok kita akan pulang kampung Mama di Cupak. Kenapa? No. Oh, no, enggak boleh pegang ya? Enggak boleh pegang ya? Kamu udah nyampe di Padang ya? Iya. Nyampe di Padang. Pegang enggak boleh. Kamu udah nyampe Padang. Padang. Guys, ini kita udah nyampe di airport. Aku seneng banget, aku udah lama banget gak pulang ke Padang. Udah lama banget, emang kamu udah pernah ke Padang? Ini belum pernah ke Padang ini. Ini kampungnya Oma Uyut. Oma Feni. Kampungnya Kasya di mana? Kampung Kasya di mana? Tokau. Jakarta ya kampung Kasya ya. Ya. Ini Mami lagi nge-gym. Ya, 1, 2, 14 kilo ya? 14,5 ya, lagi nge-gym Uni, mau kemana Uni? Uni mau kemana nih? Mau makan. Makan apa Uni? Masas, halo Pasha. Sate di Padang. Di Padang? Katanya ini paling enak di Padang katanya sate. Cobain ya. Aku udah Salah. Kita cabai aja berdua. Mau sate mau nasi? Sate. Satenya enak sih. Cuma sate. Enak. Cila. Ada yang lebih enak. Tahu dengar apa yang lebih enak? Coba itu dengar. Suruh tes dulu. Ada kamera soalnya. Harus pencitraan. Enak. Sama. Enggak, ini dulu habis ya. Mama apa ini? Saya enggak beli. Masih ada itu, sayang, itu masih ada itu. Dendeng lado merah. Dendeng lado merah pakai nasi kapau, Mak. Bisa enggak pakai nasi? Bisa. Mau sama pakai nasi. Ada bawa nasi ini. Enggak apa-apa ya, kena. Pakai nasi, maaf, Mbak. Berapa jam Mbak belum makan, Mbak? Dari pesawat. Jadi yang ada merah ya, Kak? Iya, udah itu aja. Pastinya enggak tahu kan. Kita di sini makan, Kak. Gue enggak nyangka bakal sama. Enggak apa-apa loh. Nanti dia kan apa sih? Emang apa sih? Coba lagi. Iya. Ayo Kak, cobain ya. Ayo. Yang kerambutnya pun itu diet. Santan rambut. Jadi ini
santan, terus pisang bakar. Pisangnya dibakar dulu, baru pakai santan, terus pakai biskuit. Namanya apa? Pisang bakar santan. Aku kira ada yang nama susahnya. Terakhir pulang kampung ngapain sih? Terakhir kesini itu acara waktu itu, tapi Pepe. Jadi nginep. Jadi nggak pulang ke rumah. Waktu itu sama Kak Wisnunya. Nggak nginep. Tapi terakhir pulang ke Cuma. Pas 6 SD. Orang naik ingat, mobil. Aku nikah sama Kia tuh kan 12 tahun. Belum pernah diajak kesini, kesana. Iya kesini tapi kerja. Karena iya, sekali kan baru suka. Iya, kita kan ke Solo. Iya, benar ketemu. Iya, acara-acara doang di sini, ngisi acara tuh pulang. Kalau ke Padangnya sih pulang ke Padang, langsung Soloknya enggak. Libur, kapan-kapan libur. Nunggu sate, nunggu sate. Itu ikan sehat. Sehat. Ikan digoreng, saya tepungin lagi. Iya, di rumah mama tuh. Enggak ada yang nyampe Padang. Gimana ya? Gimana ya? Iya, kita yang mau ke Padang sekeluarga Priok yang heboh. Jadi tiap hari nelponin. Kita mau ke Padang. Oma udah. Oma hampir tiap hari miss call, WhatsApp, telepon, tante telepon, Shirin, kecupa ya. Iya. Jangan sampai lah nggak sama. Oma marah. Jangan kesana, sekampung marah. Iya Oma. Ini aja. Kalau udah di ini sama si. Kalau nanti nggak kesana, nanti dibilangnya kalian mentang-mentang jadi artis sombong. Hah, iya Oma datang. Coba datang. Karena terakhir udah lama banget naik mobil lagi dulu, naik kapal nggak ada duit, naik pesawat. Naik kapal apa? Naik kapal, oh, kapal laut nyebrang gitu. Iya naik mobil. Saya nggak nyampe hai dulu. 3 hari 2 malam bukan? Udah gitu nggak sama orang tua, sama opa oma doang. Sama opa oma doang. Tiap 5 menit gue kena omel. Tidak balik. Ya karena bangku belakang selalu gue tendang pakai kaki. Kan kaki gue selalu naik. Makanya. Jadi ini satenya itu ada beraneka warna ya. Sesuai dengan kepedasannya. Ini merah pedas, coklat, sedang, kuning. Itu paling kuning ini yang biasa. Paling pedas. Kia merah jambung. Karena warna Oke, ini kerupuk jange kuah. Jadi biasanya itu kalau makan Padang di Jakarta, suami selalu pesannya ini. Maaf ya, saya nggak bisa ngaplok. Lupa. Iya nggak bisa ngaplok, aku makan duluan. Wih, banyak kate. Ya, cuma 20. Ya, sate saya belum keluar. Sabar ya. Nggak mau. Ingat kirain ini, kenapa aku tadi aku minta. Enggak. Itu apa yang minta? Ini jangan masukin ke aplikasi kalori counter di handphone, takutnya ngeheng ya say. Karena kuahnya, kerupuk kulitnya, kalorinya tinggi, tapi enak. Akhirnya udah makan ini. Nah, nunggu satenya. Ini. Makanya. Ini belum bu. Ayo, bu. Enggak udah nih. Oh udah salah. Enak. Apa nih namanya tadi ya? Apa? Pisang baluwo. Pisang baluwo. Dibalur. Pisangnya dibalur. Baluwo. 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 Pisang baluwo. Oke. Jadi ada pisangnya. Pisangnya dibakar. Atasnya pakai kelapa. Kelapa dikasih aren. Aren. Enggak ada. Mohon maaf lahir batin, enak banget. A few moments later. Guys, kita masih di Padang. Alhamdulillah segala ya untuk gulai gitu ya. Segala banyak banget ya. Di sini tuh seneng banget, makanannya enak-enak banget dan besok masih banyak kegiatan juga. Nah, gak kerasa, aku tuh dari sebelum ke Padang tuh memang alhamdulillah lagi kerja terus gitu kan.
stay 2 hari, sehari libur, besoknya jadi kayak badannya tuh pegel-pegelnya minta ampun gitu ya. Kalau lagi pegel kayak gini kan enaknya diurut nih. Cuman kalau kayak gini siapa yang mengurut? Sekarang sih nggak perlu khawatir lagi. Nah ini ya yang dibawa kemana-mana kalau lagi berpergian. Minyak herbal Wahid. Ini tuh minyak gosok herbal yang multifungsi. Nah ini tuh pertolongan pertama pada penyakit, insya Allah lebih berkhasiat. Soalnya ini tuh terbuat dari bahan-bahan herbal, ada ekstrak sambilotonya dan brotowali juga. Ini tuh juga mengandung habatus sauda yang kita tahu ya, insya Allah bisa membantu menyembuhkan banyak banget penyakit. Dan ini tuh udah dijamin halal dan insya Allah aman banget untuk dipakai. Masya Allah, ini ya wangi herbalnya berasa banget dan beda sama wangi minyak herbal lainnya. Nah oke ya guys, ini aku tutup dulu biar gak tumpah, berhubung tidak ada yang membantu untuk memijitkan, jadi saya mijit diri sendiri. Nah selain untuk solusi pegel-pegel nih, herbal Wahid ini juga bisa jadi solusi kalau masuk angin gitu. Batuk pilek, kaki terkilir, encok, mengobati luka memar, luka jatuh, luka bengkak, luka bakar juga bisa. Dan juga bisa membantu mengobati luka gigitan serangga. Ini tuh juga bisa buat baluran kayak perutnya kembung. Oh semalam ya, Masya Allah perut aku kembung. Aku pakai juga nih herbal Wahid. Nah ini juga bisa buat yang kalau punya rematik, sama untuk dipakai juga untuk minyak bekam. Nah ini juga bisa dibalurin nih kalau yang punya anak, anak-anak tuh kan suka batuk pilek. Ini bisa dibalurin ke anak-anak yang batuk pilek, terus juga untuk demam juga bisa, terus perut kembung juga bisa. Terus juga kalau anak-anak masuk angin juga bisa nih, dibalurin aja pakai minyak herbal Wahid. Masya Allah, ini sih minyak herbal Wahid multifungsi banget. Nah insya Allah nih ibu-ibu di rumah gak usah khawatir lagi karena udah ada minyak herbal Wahid yang multifungsi ini. Minyak herbal Wahid ini tuh bisa dibeli di mana-mana ya, bisa di e-commerce, di minimarket, di apotek juga ada, di toko obat juga ada, jadi gampang lah untuk dicarinya. Dan untuk harga, jangan khawatir, ini terjangkau banget, harganya tuh cuma Rp20.000 aja. Nah kalau misalnya lagi sakit nih, udah langsung ambil minyak herbal Wahid ini ikhtiar kita ya, insya Allah banyak banget khasiatnya. Bu, mau kemana bu? Jadi pengantin say. Jam 5 kita udah make up, aduh ngantuk banget, Masya Allah. Jadi hari ini tuh mau bikin video untuk koleksi Zashi yang Ramadan dan Lebaran. Sebenarnya sih gak kerasa banget ya, kayaknya baru kemarin photoshoot Lebaran tahun lalu, sekarang udah Lebaran tahun ini, kayak oh, cepet banget. Nah ini, jadi temanya itu, kenapa kita di Padang? Karena koleksi Zashinya itu temanya, bukan temanya Padang sih, tapi kita terinspirasi dari kampung kita gitu. Jadi ada, di patternnya itu ada Padangnya lah, kayak suntian, tapi gak yang full banget. Cuman kita terinspirasi ketika desain pattern itu ambil dari kampung kesayangannya mama, Padang. Kita ya bikinnya videonya di Padang deh. Dan lokasi pertama kayaknya di Danau Talang ya? Iya, Danau Talang. Danau Talang. Kemudian Solok. Habis itu baru ke Solok. Habis itu makan rendang. Always. Tidak pernah bisa. Eh tapi rendangnya Cupa tuh enak banget loh ya Om ya. Enak. Pokoknya di Sumatera Barat tuh rendang paling enak tuh rendang Cupa. Masa sih? Nah, baru rendang Selamat di sini. Ini nomor satu Cupa. Iya, cuma karena dia tidak dipatenkan. Jadi kalau Selamat ini kan udah memang dijual ke luar negeri. Oh, kalau kita kan untuk pesta-pesta aja di ini. Iya, di jadi Sumatera Barat. Kalau mama pulang atau oma pulang biasanya aku nitip. Nitipnya 10 kilo, 5 kilo kan buat bagi-bagi. Iya. Itu enak banget. Dagingnya habis aja makan nasinya pakai bumbunya aja. Bumbunya doang, aduh, best. Nasinya panas sama bumbu aja udah enak. Katanya kok pulang kampung katanya. Pulang kampung. Perasaan Kia yang pulang kampung ya. Ya Masya Allah. Iya sedang senang lihat. Gimana kak? Seneng gak? Suasananya enak, adem, tapi ada mataharinya. Tadi pas datang kita gak ada matahari sama sekali, jadinya dingin. Dingin terus angin besar gitu ya. Sekarang anginnya
udah nggak terlalu besar kayak tadi pagi, terus udah ada matahari sedikit gitu kan. Jadi enak hangat tapi sejuk. Salah kostum nggak? Iya, gue kemarin datang pakai jaket, terus gue nggak bawa jaket, ah malah kayaknya kan di outdoor gitu, jadinya kayaknya nggak dingin gitu. Emang kita harus sedia payung sebelum hujan kan, kita harus bawa dulu sebenarnya, apa jaket bawa aja di mobil gitu kan, tapi gue nggak bawa, jadinya agak keinginan gitu. Alhamdulillah udah menyesuaikan. Ini Kak Ilo pulang kampung apa mau ikut fotoshoot juga nih Kak? Ya gue selama nikah sama Kia kan gue belum pernah ke kampungnya dia kan ya. Maksudnya kalau ke Padang sih udah, cuma ke kampungnya bener-bener di kampungnya Kia gitu belum. Makanya pengen ikut dan pengen tahu. Berarti ini first time ya Kak ya? Iya ini first time. Dan gue tuh apa namanya yang gue kenal dari kampungnya Kia kan, gue selalu makan rendangnya kan, maksudnya suka dikirim dan kita suka mesen dari sini. Nah kebetulan kemarin teman-teman tuh ngelihat masaknya kan, masak proses masak rendangnya memang berjam-jam gitu dan pakai kayu bakar gitu, ya itu dia yang nyebabin rendangnya enak banget. Kamu di mana? Asas pelan-pelan. Aduh. Kok Asas seneng gak di sini? Seneng. Yeay. Kok gak dingin? Motor naik. Aduh, ini Ukasha. Awas kabur. Awas. Nyemil. Baju kerudung ini. Apa? Angin? Mana angin? Angin mana angin? Uka tuh ada di mana ini? Uka ada di mana sih? Kita ini kampung mampu tolok. Namanya bagus kan? Gue lihat danaunya. Pertama kali ini pertama kali ke Danau Talang enggak? Apa udah pernah dulu kecil? Ke sini. Uka? Mau ini. Takut banget. Kak, Kia mau ganti sepatu, Kak? Ya, bener sih.
gini ya, mau gubernur lu tuh. Masa gue begini ya, gubernur. Kita shopping. Kan mau beli meja. Apa bu, ini apa bu? Aku ada di atas bu. Pisangnya. Kok merah bu? Jadi semua sudah merah. Gimana bu? Belum bayar. Maaf ya bu, ikhlas ya bu. Aduh ya Allah, gede banget hidup kita di sini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya ya bu. Yang paling panas coba belanja pakai bahasa Padang lah. Coba lah. Berapa aku bahasa Padang? Bara. Kita tapi sekarang bahasa Arab. Oh, masya Allah. Gak bisa dipancing dingin. Sampai gak lulus. Ya papa. Jajan. Ini cowok-cowok ya. Dua ya. Dua. Siapa ya? Makasih ya semuanya. Kentang sama bawang merah. Masya Allah. Udah kesini, masa gak boleh. Makasih ya. Iya, ini bawang merahnya ya. Mana nih ya? Oh, sedikit. Makasih. Insya Allah. Ini udah di rumahnya keluarganya Oma. Jadi ini ada rendang yang terkenal banget di sini. Jadi kita sering minta kirimin di Jakarta. Yeah.